Pasukan Pemerintah akan langsung kita laksanakan. Acara kegiatan rapat koordinasi wilayah di berbagai provinsi yang ada. Bagi Nasdem, ya, apalagi yang tertarik dengan isu seperti itu, kita anggap saja itu yang melemparkan isu sedang berwacana ya, menawarkan konsep gagasan yang syukur-syukur diterima oleh masyarakat. Tapi prediksi Nasdem itu tidak berakhir pada tingkat sampai kepada keberanian dan kesepakatan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Jalan lain tidak ada. Tidak mungkin Perpu itu di bawah Undang-Undang Dasar. Dekrit super bahaya itu menjerumuskan pemerintah yang sekarang, pemerintah yang didukung setulusnya, sepenuhnya oleh Nasdem. Satu-satunya belum adalah memiliki konsensus dengan semua pihak membawa ini ke sidang MPR dan mengamandemen Undang-Undang Dasar. Tapi Nasdem mampu memprediksikannya. Sebelum sampai ke situ, game is over. Untuk apa kita buang energi kepada hal-hal itu? Banyak hal lain seperti saya katakan sebenarnya yang harus menjadi concern kita bersama. Masalah pandemi kita belum selesai. Masalah ancaman krisis baru terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Ini jelas itu. Presiden sendiri mengkonstatir hal ini. Tidak ada ancaman krisis kita, jangan salah. Belum lagi obsesi kita dalam keinginan pemindahan ibu kota baru. Ini hal-hal yang lebih besar sebenarnya daripada kita. Tapi ibarat air, ketika dia, satu gelas itu, diisi air, melampauin gelasnya, dia akan tumpah. Itu tidak bahaya bagi kita semuanya. Kita punya kapasitas yang maksimum. Dan jangan kita melampauin hal ini untuk sesuatu yang barangkali seharusnya kita mampu perhitungkan.